Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Opetua 90 guys. Jadi guys, di video kali ini seperti biasa kita mau nge-review mobil, yaitu salah satu angkutan umum di Bogor guys, yaitu angkot 03 guys. Nah ini apa saja yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut guys, dari mulai pelek, restorasi dan lain-lain guys. Pokoknya kita langsung saja deh ya, tanya ownernya langsung saja apa saja yang sudah dimodifikasi guys. Oke om, sini om. Nah asik, gimana om kabarnya? Sehat ya. Nah om, mobilnya keren nih. Asik, akal-akalan aja ya. Om, ini angkot jurusan mana sih? Angkot jurusan berenang siang laladon ya? Iya. Oh iya guys, perkenalkan diri dulu, takut lupa lagi. Ini namanya siapa nih? Adang. Nah ini juga guys, dulu pernah yang angkot satu lagi ya? Ya, Cibureum Petir. Nah itu pernah di review ya? Iya. Malam-malam guys, gila. Selon. Om Adang, nah ini basicnya mobil apa nih om? Mobil Carry tahun 2003. 2003? Iya. Iya. Kalau ini, kalau seri apa sih ini mobil? Kalau seri Apache? Iya, oh, diganti iya. Jadi kena seri Sumo. Diganti? Ya, ganti lampu. Oh iya, dirubah gitu iya, ya? Dirubah. Belakangnya dirubah iya. Lagi? Oh iya. Pakai lampu kijang kan dulunya, ini lampunya enggak cuma satu, dua. Oh jadi dua, iya, jadi dua kijang. Gitu. Oh iya, pakai kijang lagi ya? Iya. Oke guys, jadi keren ya gitu. Mantap. Om Adang, udah narik udah lama ini? Alhamdulillah sih, kalau di mobil ini hampir setahun setengahan lah. Setahun setengahan ya? Iya. Kalau angkot 03 ini setorannya berapa sih per hari? 150. 150 ribu? Iya. Iya, cukup lumayan mahal juga sih. Ya, lumayan lah. Lumayan aja lah, iya. Oke, Om Adang, kita langsung aja ke modifikasi ya, Om ya. Iya. Om Adang, nih dari atas ke bawah nih. Nah, ini untuk mobil udah di restorasi, di repaint cat ulang gitu? Udah. Dua kali di repaint cat ulang. Mm-hmm. Ini tadinya mau dicat lagi. Iya. Yeah. Ya buat dipasang stiker aja dulu lah. Maklum ekonominya lagi melemah. Lagi melemah katanya guys. Nah, Om Adang, kalau atas itu pakai apa dong? Ini pakai jambul putura ya kalau yeah. Disebutnya. Kalau, jambul putura. Kalau diangkot gitu. Iya. Yeah, apa namanya? Ada nama apa sih tuh? Rheumatic climb. Artinya apa sih itu? Situs yang lagi ngetren. Gokil nih Om Adang nih. Marang, nah salah gaul nih Om. Komunitas. Emang dulu saya nggak pernah ini ya? Iya. Pindah ke komunitas yang lain. Iya. Dikarenakan saya setia. Satu nama, satu hati. Anjay. Salah gaul. Iya. Jadi gini guys nih, dalam artian Om Adang ini sudah menjiwai komunitas dari salah gaul ya Om. Iya. Ya mantap. Nah Om Adang, kalau wiper nih pakai apa nih Om? Ya wiper pakai standar Suzuki Carry standarnya ya? Iya. Oh iya, kan kalau orang lain ada yang dirubah dari putura gitu ya. Kalau iya, main standar aja. Main standar aja ya. Iya. Jadi kesannya orisinil gitu ya. Iya. Oke Om, nah lampu nih Om, pakai lampu apa nih Om? Ini pakai lampu, kalau di angkot ya, ya panggilannya lampu carry block, apa carry 10 ya, carry buek. Nah Om Adang ini tapi dirubah lagi dalamnya, dirubah lagi dalamnya pakai demaker ya. Malum ini yang satunya udah nggak standar, pecah. Yeah. Kalau yang satu lagi mah standar. Masih standar. Yeah. Oh iya. Nah, malum lah akal-akalan si miskin. Anjay. Bisa aja. Om Adang, nah ini kalau ini
apa namanya? Pakai apa nih grillnya nih? Ini pakai ini ya? Ya. Skotlet. Kalau dibilangnya ya. Pelangi apa? Dulunya kan ini gini semua dikarenakan kemarin ada kemusibahan ditabrak, jadi iya. Ya di cutting-cutting di atas. Di modif aja gitulah ya. Ini ada nama-nama nih. Ya ini ini mah nama-nama iseng-iseng aja. Oh, ini akan. Simple and low ya. Iya. Otomodif. Aing ye konsep. Nah, ini nih DNA Project nih, guys. DNA Project ini apa sih? DNA Project ini stiker. Stiker? Iya, dari minimal body sampai lambang sampai nama semua di DNA Project. DNA Project. Ini lokasinya di mana ini DNA Project? Lokasinya DNA Project tuh di Cibereum. Cibereum. Cibereum Legasari. Oh iya. Pokoknya buat Kang Ute. Siap. Oh, Kang Ute ya. Rekomen guys buat teman-teman kalian. Kalau ada modif-modif cutting-cutting gitu yeah. Ya, bisa langsung ke DNA Project, guys. Mantap. Nah, Om Madang, ini nih seri. Ini seri custom dari DNA Project juga. Oh, masih produk DNA Project. Iya, ini satu set DNA Project semua. Oh, semua ini. Iya. Oh iya, dikarenakan keren. Dikarenakan ini belum diganti ya. Pecah ini, pecah nih. Motor kemarin tadi. Iya. Mantap. Custom ya? Iya, custom ya sebutnya. Pakai dudukan lampu lagi. Iya. Dudukan lampu sorry. Plat nomor, iya. Biar sedikit jauh. Oh iya. Kalau ini pakai lampu apa ini? Ini pakai lampu apa ya disebut ya? Lampu bumper bawah apa tuh malam lah akal-akalan aja ini mah. Iya pakai terus pokoknya lampu nyala semua. Oke, iya keren. Nah, ini lagi nggak ketinggalan nih guys, pakai ini nih Sparko ya, biar pemanis sedikit. Oke guys, ini untuk rubahan depan ya. Om samping, Om sebelah kanan. Nah guys, hal yang paling unik lagi nih, spion langka pokoknya ini. Jarang-jarang nih guys. Om, spion sagal nih Om. Kerja spion sagal. Iya. Langka juga sih, dan sedikit lah. Sedikit uniknya, Gak terlalu banyak yang make. Cukup langka juga ya. Dan cukup mahal dikit lah. Kenapa sih dibilang spion sagal viralnya nih? Ya dulunya kayak saya dengar sih, yang pertama awal memakai kajisun ini yeah. Komunitas salah gaul ya. Oh iya, anak komunitas salah gaul yeah. Awalnya ini. Awalnya. Jadi viralnya sagal. Spion sagal guys. Mahal juga ini. Mantep. Ini orsinil. Oh iya. Ada mereknya, ada nomornya Om? Oh ada. Ada nomornya. Kalau orisinil ada nomornya ya. Oh iya. Yang di sini juga ada. Oh iya benar. Wais, original guys. Ini nah. Dipegang kaca spion dari tahun 2013. Iya. Alhamdulillah ditawar banyak yang nawar nego-nego. Cuman pertahankan. Asik. Keren. Hobi lah. Hobi. Lagi pula susah dicari, mahal ya. Mahal ya. Oke. Om Adang. Nah, dikit Om, sini Om. Om Adang, nah peleknya nih Om, pakai pelek apa nih Om? Ya ini kebetulan pakai pelek NK ya disebutnya kalau diangkut tuh bling-bling lah. Oh bling-bling, iya. Nah untuk lebarnya berapa nih Om? Ini lebarnya 7 in ya? 7 in ya. Iya 7 in, pakai ban. Profil bannya. Wah dikit Om. Acerera ya. Iya. Oh, profil bannya berapa nih? Lantainya 60 ring 13. 175 per 60 ring ya. 13. Ya, nah. Sedikit. Kan ada yang lebih gede tapi enggak inilah. Cuma donat apa sih namanya? Bulat gitu. Celong-celong gitu. Ya, celong. Oh iya. Keren. Keren juga ini. CPR Om, fitmennya keren. Kaki-kaki Om. Ini pakai PR potongan 2. Ya. Ganjelan aja sih Om. Oh. Atasnya digenjelan gitu. Iya, pakai baut roda. Iya. Biar si sebleker naik. Iya. Oh, jadi gitu. Biarpun ceper nyaman lah. Empuk. Tarian. Tapi kalau penumpang penuh aman? Aman.
Enggak gasruk gitu? Enggak. Minimal sih ini rutin ya. Mm-mm. 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kompas blacker depan. Oh, begitu. Rutinnya. Iya. Kalau enggak keurus ya. Inilah namanya angkot. Harus kita teratur dari sebelekan aja. Asik. Anjir, keren Om, mantap. Nah, Om. Nah. Ini pakai cutting. Cutting, Om. Dari Dena Setika Dena Project juga. Dena Project oh, juga. Oh iya, mantap ini. Ini ada nama apa itu? Simple Modified ya. Oke. Om, kalau ini pakai apa nih, Om? Ini tangga apa nih? Tangga apa ya ini ya? Kalau enggak salah, Kijang kali ya? Kijang. Ya malum udah enggak orsinil. Oh iya. Udah ya, diakal-akalin aja biar pantas sedikit. Oh ya. Begitu. Karena kan kebanyakan mentok tanggulan gitu. Mm-mm. Mantap, guys. Om, antena Om. Ini antena kebetulan pakai GM 500. Mm-mm. Ya. Emang umumnya kalau angkot pakai spion pakai antena GM 500 ya, Om ya? Iya. Oke, Om Adang. Nah, ini Om Adang. Pelek belakang, Om. Pelek 8 sama. Sama? Sama. Oh, nah, iya. Lebarnya sama. Mm-hmm. Profil bannya sama. Sama. Ya. Sama yang depan pokoknya lah. Iya, sama yang depan. Mungkin perubahannya dari kaki-kaki doang, Om. Ini soalnya fitmennya ini celup ya. Satu jari. Gua jariin, Om ya. Fitmennya iya. Keren nih, guys. Mantep. Nah, Om, untuk pernya di apain ya? Ini pernya cuman dibalikin aja, cuman yang diganti seblekernya. Seblaker ke atasnya. Seblekernya. Iya. Pakai seblaker apa itu? Ini kebetulan kemarin ada copotan sedan ya. Sedan apa? Sedan Soluna. Soluna. Iya. Oh, Soluna. Kan dia pendek. Oh, bisa. Bisa. Oh iya. Jadi si bantingan tuh enggak, kalau seblaker standarnya kan ceper gini. Iya. Mentok. Mentok. Kalau pakai persedan ada napas dia sedikit. Ada spare lah dikit ya. Oh iya gitu. Untuk pernya nih, pernya gimana nih pernya? Pernya cuma dibalikin doang ini. Dibalikin doang. Iya. Enggak diganjelan lagi gitu. Enggak dipres gitu. Enggak. Keren, cuman ganti ini doang ya? Iya. Sebreaker bisa. Sebreaker. Ceper guys, keren ini, mantap. Wah. Sedikit ngampul-ngampul. Sedikit ngampul-ngampul. Mantap. Om belakang, Om. Ayo. Nah, guys, yang tadi nih ya, yang perubahan apa? Kalau Surya. Iya. Dari Sumo apa nama tadi teh? Dari Apache. Apache ke jadi Sumo. Oh, jadi Sumo. Oh iya. Di, perubahannya Om? Perubahan lampu doang. Kan dulunya lampunya ini doang satu. Iya. Terus tambah ini pakai kijang. Kijang ini apa tadi? Kijang kapsul. Kapsul. Kapsul ya. Oh iya, mantap, guys, mantap. Om, kalau ini pakai apa ini? Ini spoiler mobil Tayo ya, keluaran baru. Oh, spoiler Tayo. Ya. Oh iya, bisa. Bisa, cuman sedikit dudukannya ngebor. Oh iya. Jadi pemanis aja sih. Jadi plug and play jadinya ya? Iya. Mantep nih, guys. Nah, ini juga ada set. Jalanan. Artinya apa tuh? Ya, di malam namanya diangkot. Iya. Panas-panas sedikit lah. Jadi oh gitu. Ngomong di belakang, gak berani di depan. Oh. mantep. Gosip jalanan. Nah. Iya. Nah. Salah gaul. Terus apa sih, Om? Oga iling. Oga iling. Ogoan hayang ditampilin. Anjay. Ya, sama akal-akalan baik lah. Aduh. Ogoan hayang ditampilin. Om Adang. Nah. Pakai apa nih, Om? Ini pakai ARB. ARB. Oh iya. Ini copotan apa gimana? Atau beli apa gimana ini? Ini belinya copotan ya di Xenia, mobil Xenia. Mobil Xenia. Pelos. Iya, Pelos. Terus cuman ini beli ini doang, ngerubah dudukan. Oh iya. Kalau saya beli copotannya cuman ininya doang. Besinya doang, ya. Ini juga bisa dibuka, Om. Bisa dibuka. Iya. Oh iya. Ini bukan ini ya? Fiber ini. Oh ini fiber? Iya. Ini. Oh ininya? Ya. Oh kalau ini besi dong. Iya besi ini. Iya. Terus Om? Iya fiber. Terus? Cuma saya beli ininya doang. Belinya doang. Ngurub
rumah dudukan aja, bikin dudukan baru. Di las. Oh iya. Nah ini juga belum dicat ya guys. Iya. Malam kemarin udah dicat. Iya. Mentok ke tanggulan. Patah lagi. Di las lagi. Aduh. Ya gini guys. Ini istilahnya fungsinya ini ARP bukan semata-mata variasi om ya? Iya. Bukan. Ini untuk menjaga hal yang jadi dingin juga ya. Kebanyakan mencegah ban motor ya, mau bumper jedak gitu ya. Iya. Bumper ya. Ini juga kan kebanyakan motor ya, capek lah sih ibaratnya. capek benerin. Bumper baiki. Iya. Pasang lainnya lah. Alhamdulillah sih sekarang. Agak. Yang cuman ininya doang aja nih. Lecet. Iya. Oh iya, maklum guys. Bogor kota macet kan. Bogor. Sekarang mah bukan macet lagi guys, banyak mobil ya. Iya. Oh, oke, okay. Om Adang, mungkin untuk belakang gitu aja ya perubahannya ya. Iya. Dalam om, interior. Iya. Om Adang, nah ini untuk perubahan depannya om ya, interior ya. Iya. Nah om, ini untuk dashboardnya apa saja nih om yang udah dirubah modifikasi nih om? Ya kalau dashboard standar ya. Mm-hmm. Dashboard standar. Iya. Cuman pakai mounting pilar. Iya. Disebutnya. Nah ini juga ada apa tuh? Sponsor ya, yang ini CLX Audio. CLX Audio, guys. Nah, ini juga pakai minibar ya? Iya, minibar. Ini minibar kan ya? Oh iya, ada minibar juga ini ya? Iya. Pemadang ini kalau apa namanya? Mounting. Speaker ini berapa in? Ini speakernya 3 in ya? 3 in. 3 in kan kadang-kadang ada yang 4 in ya? Iya. Saya pakai 3 in. 3 in aja. Iya. Kalau disebutnya three-way ya. Three-way. Oh iya begitu guys. Nah, three-way. Three-way ya. Ini juga sama om sebelah kanan? Iya, sama. Sama juga ya. Cuman beda ya namanya. Ini pakai anak tokeh sih barunya. Satya JR Junior. Oh, Junior. Satya Junior. Iya. Om, nah ini untuk audionya kasetnya ini. Ini kebetulan pakai tip Pioneer ya. Pioneer ya? Pioneer. Cuman bisa sih pakai kaset, cuman pakai USB aja. USB aja. Bluetooth juga bisa. Bisa. Oh iya. Om, nah ini untuk speaker ini subwoofernya ini merek apa nih, Om? Speaker. Iya. Yeah. Ini pakai Embassy ya? Embassy, iya. 12 in. 12 in. Ya boxnya sama satu set lah. Satu set. Iya. Oh iya. Pokoknya guys, kalau yang mau masang audio, datang aja ke Laladon, CLX Audio. CLX Audio. CLX Audio guys, mantep. Jamin guys, suraga suaranya menggelegar ya. Guys, pokoknya dah. Dar-dar-dor pokoknya lah. Ya, nah ini juga om, kalau powernya pakai berapa channel? Ini power, kalau standaran aja, standar harian kan ya ini. Iya. Ini pakai 4 channel. 4 channel aja. Iya, kalau buat harian. Iya. Kalau buat ya acara-acara mah. Beda lagi. Tambahinlah sedikit-sedikit. Iya. Mantap. Well, pokoknya nama well dah. Well, pokoknya well. Nah, om, ini untuk plafonnya ini semua udah diganti ya? Diganti. Bukan original lagi? Bukan original. Ini warna apa sih, om? Ini warna biru ya? Warna biru langit ya? Iya. Keren juga, om, plafon ya? Karena kan udah lama ini, udah berapa tahun ya ini? Iya. Harusnya sih diganti lagi. Maklumlah budgetnya. Oh gitu. Tapi om, kalau menurut saya sih, kalau masih bagus, ngapain diganti gitu? Iya kan, apa, ngikutin ya yang lain lah. Oh iya. Kayaknya sih ini pakai sofa. Anjay. Tadi dana apa? Akal-akalan apa? Akal-akalan si miskin. Akal-akalan si miskin guys. Bisa aja nih ya guys, mantep. Mungkin ya yang dari mobil yang Cibereum kemarin tuh udah pakai sofa. Oh iya, udah pakai sofa ya. Kebedaannya ini belum. Oh gitu. Doain aja buat teman-teman. Semoga ada rezekinya. Amin. Mantap. Intinya berjuang dulu, jangan kalah sama orang lain. Oh gitu. Gitu aja. Keren ya. Asik, inspirasi nih guys buat Om Adang.
Oke guys, mungkin segitu saja Om Adang ya. Iya. Review tadi angkot 03 Berenang Siang Laladon Bubulak ya. Iya, Berenang Siang Laladon Bubulak. Ini pokoknya guys, buat teman-teman cepat tahu bisa inspirasi ya dari mobil Om Adang guys, keren, mantap. Oke guys, mungkin segitu saja ya dari kita dan Om Adang. Terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Permios. Dadah.